the best part untuk jadi seorang fotografer itu sebenarnya adalah saya bebas gitu untuk mengeksplor sesuatu berdasarkan sudut pandang saya gitu. Saya melihat sesuatu, saya melihat segala sisi itu bisa dari sudut pandang saya. Dan menurut saya sangat senang gitu bisa membagi kebahagiaan itu kepada semua orang. Nama saya Putra Johan, saya adalah professional photographer. Fuji untuk saya udah tidak asing lagi. Semenjak kecil saya sudah mengenal kamera-kamera Fuji dan serta film-film Fuji seperti yang Provia atau Velvia. Dan saya sudah sangat tertarik dengan warna-warna yang dihasilkan oleh Fuji itu sendiri. Dan ketika itu saya sudah berangkat ke profesional. Waktu itu saya sempat menggunakan S1 Pro dan S2 Pro. Lalu setelah beberapa tahun kemudian Fuji mulai memproduksi X100. Dan ketika itu saya benar-benar mulai jatuh cinta dengan Fuji, warnanya yang benar-benar sesuai dengan warna aslinya gitu, karena auto white balance yang sangat tepat. Tipikal memotret saya biasanya sering sekali menggunakan sumber titik cahaya dan kadang-kadang saya sering sekali melakukan mix light, jadi continuous dan flash. Kamera Fuji mengeluarkan X-H1 ini sangat membantu saya karena dia sudah memiliki autofocus yang sangat cepat gitu. Autofocusnya sangat berguna di dunia foto saya di mana sering banget terjadi gerakan-gerakan gitu. Dan dengan menggunakan Fuji berarti style saya sangat-sangat terpenuhi. Dan yang paling sangat membantu itulah in-body instabilization. Jadi IBIS-nya itu sangat berguna karena saya bisa memotret dengan low speed tanpa harus takut tangan saya goyang gitu. Di continuous shooting di sini, sekarang sudah ada continuous shooting medium. Jadi dulunya biasanya cuma low dan high, di sini kita disediakan lagi sebuah mode yang baru yaitu continuous medium. X-H1 ini ada salah satu film simulasi yang terbaru dan saya sangat tertarik gitu karena ini biasanya dipakai oleh teman-teman di sinematografi yaitu Eterna. Ini sangat-sangat khasnya Fuji karena banyak sekali film-film dunia menggunakan film simulasi ini dan ini adalah sesuatu yang baru untuk saya explore gitu, sebuah warna film simulasi yang baru. X-H1 ini sekarang sudah mulai didesain dengan sangat menarik karena dia memiliki hand grip yang lebih kokoh gitu untuk beberapa teman-teman yang memiliki tangan yang lumayan besar gitu. Jadi dia hand gripnya lebih kokoh dan yang sangat saya suka itu adalah desain yang terbaru di display ini.